Lenggong adalah sebuah bandar di bahagian utara negeri Perak, Malaysia yang terletak 100 km ke utara Ipoh. Bandar ini juga berhampiran dengan Gerik, Empangan Temenggor, Lawin, Kota Tampan dan Tasik Banding. Jalan ke Lenggong kebanyakannya diselitupi oleh ladang sawit dan hutan rimba. Lembah Lenggong merupakan tapak arkeologikal yang ditemui di mana wujudnya bukti-bukti penempatan manusia sejak zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik di Malaysia telah bermula sekitar 100,000 tahun ke 200,000 tahun yang dahulu. Tapak-tapak arkeologikal penting termasuk Kota Tampan, Bukit Jawa di Kampung Geluk dan Kampung Temelung. Pada 2 Julai 2012, UNESCO telah mewartakan warisan arkeologi Lembah Lenggong sebagai salah satu dari tapak warisan dunia UNESCO. Lembah Lenggong mempunyai banyak lokasi gua yang menyimpan keunikan sejarahnya yang tersendiri. Di sana, telah ditemui bukti bahawa Gua Harimau merupakan tapak penghasilan peralatan gangsa semasa zaman gangsa. Kami ditemani oleh pegawai Jabatan Kaji Selidik Arkeologi Daerah Lenggong yang menunjuk arah ke lokasi-lokasi arkeologi lembah ini. Gua Teluk Kelawar terletak di Bukit Kepala Gajah, kira-kira 1 km dari Pekan Lenggong. Pelbagai peralatan batu, sisa-sisa makanan iaitu tulang haiwan, cengkerang dan kepingan tembikar telah ditemui di gua ini sewaktu proses ekskavasi dijalankan sejak tahun 1990 lagi. Alat-alat batu yang ditemui di sini turut mempunyai persamaan teknologi dari segi penghasilannya dengan peralatan batu yang ditemui di Kota Tampan dan Gua Gunung Runtuh. Satu rangka manusia berusia 8,000 tahun yang digelar Perak Woman telah dijumpai di Gua Teluk Kelawar pada tahun 2004. Perak Woman mempunyai ketinggian 148 cm dan dipercayai berumur 40 tahun ketika dikebumikan. Petak-petak yang kelihatan adalah hasil dari penggalian oleh para pengkaji arkeologi. Semakin dalam penemuan ditemui, maka semakin tua usia penemuan tersebut. Gua Ngaum dan Gua Putri juga boleh diterokai oleh para pengunjung melalui jalan yang telah dibina di belakang Gua Teluk Kelawar. Gua Asar terletak dalam kompleks batu kapur Bukit Kepala Gajah dan terletak berhampiran dengan Gua Kajang.
gua ini dinamakan Asar kerana sewaktu gua ini ditemui, azan Asar telah berkumandang. Terdapat banyak lagi gua di sini yang menyimpan cerita tersendiri untuk diterokai. Penemuan arkeologikal paling terkenal di Lenggong adalah Orang Perak atau Perak Men, rangka peninggalan berusia 11,000 tahun yang ditemui pada tahun 1990. Peralatan batu berusia 100,000 tahun telah digali berdekatan Kampung Geluk dan Kampung Temelung. Dari gua, kita beralih pula ke penerokaan keunikan arkeologi di kawasan bukit. Purata ketinggian kawasan lembah di Lenggong adalah 72 meter di atas aras laut. Bukit Sapi dikaitkan dengan debu vulkanik Toba. Lembah ini juga dipenuhi dengan material yang berwarna keputihan dan dikenali sebagai batu atau tanah putih oleh masyarakat di sini. Sebenarnya, ia adalah debu vulkanik yang berasal daripada letusan Toba di Sumatera, Indonesia sekitar 75,000 tahun dahulu. Kehadiran debu Toba di semenanjung Malaysia telah direkodkan di beberapa lokasi seperti Lembah Sungai Perak, kawasan Barat Pahang, Selangor dan di Baling Kedah. Secara teori, bencana ini juga berkemungkinan telah mengakibatkan kepupusan zaman prasejarah Kota Tampan. Kita teruskan penerokaan ke Bukit Jawa di mana sebuah tapak terbuka yang mendedahkan bukti kebudayaan zaman Paleolitik. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat untuk membuat alat batu mereka pada sekitar 100,000 hingga 200,000 tahun dahulu. Mereka menggunakan batu pelandas, batu teras dan batu pemukul untuk membuat alat pebble dan alat repehan. Aktiviti ini menghasilkan ratusan ribu sisa kerja dalam bentuk ketulan, repehan dan serpehan batuan. Bukit
Bukit Jawa telah ditemui oleh pihak pengkaji arkeologi Universiti Sains Malaysia dan kajian telah dijalankan pada tahun 1996. Tapak Bukit Jawa telah ditemui hasil pemetaan paleo alam tapak Kota Tampan yang mendedahkan semua lokasi yang mempunyai endapan kelikit sungai pada ketinggian melebihi 72 meter di atas aras laut. Dalam penerokaan Lembah Lenggong, kita singgah di galeri sementara yang dijadikan makmal dan bilik pengajaran Universiti Sains Malaysia USM yang berpusat di sini. Galeri sementara ini mempamerkan beberapa artifak dan maklumat dari ekskavasi arkeologi prasejarah yang ditemui. Fakta-fakta dipamerkan dalam bentuk medium yang menarik dan berinformatif bagi pengunjung untuk memahami dengan lebih mendalam tentang Lembah Lenggong. Pameran di galeri utama dikategorikan kepada beberapa bahagian iaitu pengenalan galeri dan Lembah Lenggong, arkeologi, teknologi, paleolitik, gua gunung runtuh di mana Perak Man dijumpai, gua Teluk Kelawar, gua Harimau, lukisan gua, orang asli dan tapak sezaman Lenggong. Perak Man adalah seorang lelaki yang berasal dari negeri Perak. Perak Man merupakan manusia yang pernah hidup pada zaman batu era Paleolitik. Ia merupakan rangka manusia paling sempurna dan tertua pernah ditemui di Malaysia. Dianggarkan pernah hidup kira-kira di antara 10,000 hingga 11,000 tahun dahulu. Ia telah dijumpai di Gua Gunung Runtuh, Lembah Lenggong, Hulu Perak pada tahun 1991. Kedudukan rangka Perak Man ini dijumpai dalam keadaan fotel, iaitu kedua kakinya berlipat ke arah dada. Tangannya pula memegang beberapa jenis daging dan ia telah dikebumikan bersama beberapa peralatan batu dan beribu-ribu kerang sungai. Para pengkaji yakin bahawa Perak Man tersebut merupakan orang penting bagi puaknya melalui cara pengebumian dan peralatan yang ditemui bersama rangkanya. Ketinggiannya adalah 157 cm dan dipercayai telah mati sekitar usia 40 hingga 45 tahun. Dalam penemuan ini juga, pengkaji pendapati Perak Man mempunyai kecacatan congenital deformity yang dikenali sebagai brachymesophalangia. Dia memiliki tangan kiri yang lemah atau dalam bahasa kedoktoran iaitu atrophied dan satu jari cacat, berjalan dengan membungkuk tetapi menjalani kehidupan yang sihat dan makan makanan berfiber. Lembah Lenggong adalah daerah yang banyak menyumbang data kepada sumber ilmu prasejarah negara dari 1,000 hingga 300,000 tahun dahulu. Lembah Lenggong juga telah berjaya mendapatkan pengiktirafan daripada Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO pada 30 Jun 2012. Jadi pada hari ini saya nak cuba menceritakan sikit sebanyak apa yang terdapat di Lenggong ni, khususnya kepada orang yang nak datang ke Lenggong ni lah. Dan dalam daerah Lenggong pula ada tiga mukim. Dia ada mukim Temelung, mukim Lenggong, mukim Oyak Pipit. Dalam tiga-tiga mukim ni, dia ada 19 kampung. Bermakna dalam 19 kampung tu salah satu inilah kampung Lenggong. Kampung Pak Su pun ada. Kampung Pak Su ada Gua Tok Giring. Gua Tok Giring hebat. Yang paling hampir dengan jalan raya. Maknanya kita boleh masuk, kita boleh tengok. Oh, inikah Gua Tok Giring? Hebat. Kenapa? Kerana gua ni, kalau kita masuk, seolah macam kita duduk dalam satu dewan yang ada aircon. Maknanya kesejukan. Dia ada satu udara masuk daripada atas, turun, maka kita dalam tu sejuk. Kalau badan berpeluh pun boleh
segar balik kerana gua tu kan. Kehebatan gua Tok Giring. Kemudian kita kalau ke utara, kita ke Kampung Sumpitan, kita adanya dengan riverine dia. Riverine kita boleh pergi makan berkelah secara budaya lama betul. Makan nasi dalam buluh, contohnya ikan dimasak dalam buluh. Memang kita makan pun sedap. Makan pula di dalam sungai. Oh, itu satu kehebatan. Ya. Jadi mungkin ada terdapat di tempat lain tapi mereka tidak tonjolkan. Tapi di Lenggong kita cuba tonjolkan kepada orang luar untuk datang ke Lenggong ni untuk saksikan sendiri apa yang ada di Lenggong ni. Dan banyak lagi. Pengiktirafan ini telah meletakkan nama Malaysia dalam peta arkeologi dan pelancongan sedunia. Selain destinasi arkeologi, Lembah Lenggong juga mempunyai destinasi riadah dan santai iaitu Hutan Lipur Lata Kekabu. Hutan Lipur ini terletak di Banjaran Bintang dan diselitupi hutan hujan tropika. Ia terletak kira-kira 10 km dari Bandar Lenggong. Hutan Lipur Lata Kekabu berada di bawah penyelenggaraan Jabatan Perhutanan Perak. Hutan ini merupakan taman rekreasi dalam kawasan Tasik Cendro. Terdapat pelbagai kemudahan awam disediakan di sini bagi memastikan pengunjung-pengunjung selesa dan dapat menikmati kedamaian dan kesegaran Hutan Lipur Lata Kekabu.